kota nama si Holongan ala neng masuk mahitang tu acara persebau tu debata pamasu-masu perdonga Saripeon Edwin Kardinal Situmeang Dot Marta Irene Angelia Tapubolon yang masuk ma barisa prosesi wota kami mahita sa jong-jong mahita saluhuna. Saluhna.
Papasonang ma, masuk ma ita di acara pamasumasuon pardongan saripeon Edwin Kardinal Situmeang SPT, Dohot Orwana, Marta Irene Angelia Tampubolon SSI. Maredde mahita sian bukuede nomor 565 ayat sada dohot opat di ayat opat jongjong mahita. Hiti-hiti guarni debata amang. Dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni todi perbadian. Amin ale Tuhan debata aman amin na dibanua gijang. Odo na mangaturhon pardongan saripeoni. Didahodo dongan namion na marsakap naing marbagas. Jalana rodo na sida mangido pasu-pasum. Atok saya tak manasida di bagasan asini roham. Pasu-pasu jala ramoti manasida marhiti-hiti pak kaholongim. Rajai manasida marhiti-hiti todi porbadia. Asama muka jala marujung di bagasa dame pardongan saripeon nasidai. Tangi homma tangiang namion. Alaniasi dohot holong niroham. Amin. Udul mahita. Marede hita sian bukwede nomor 160 ayat sada dohot dua. Oh,
ni rohama di hamu dohot dame nasihat Tuhan di mata mata. Dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani debata di ulau las ni rohang di nanaeng majalo pasu-pasu parbagason anak dohot buruni huriata. Edwin Kardinal si Tumeang SPT dohot Marta Irene Angelia Tampubolon SSI. Suratnya Apostel Paulus tu Uria Filipi, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Songon parohani Kristus Yesus suma parohau muna. Hidup bersama di dalam Kristus. Bicara mengenai kebahagiaan memang sangat sulit kita definisikan. Ketika kita melihat dari sudut pandang yang berbeda, terlebih karena hal tersebut sangat abstrak dan tergantung bagi pribadi kita mengenai arti kebahagiaan itu. Ada keluarga yang berbahagia ketika mereka memiliki harta. Ada orang yang berbahagia, keluarga yang berbahagia ketika Tuhan karuniakan anak. Ada orang yang berbahagia ketika mereka menikmati hidup bersama. Semuanya kebahagiaan yang kita katakan itu tadi adalah kebahagiaan yang abstrak, yang semu. Karena ukurannya adalah apa yang kita miliki dan apa yang kita dapat dari dunia ini. Ibu bapa yang terkasih, kebahagiaan yang diharapkan dan dirindukan oleh orang-orang Kristen adalah kebahagiaan yang nyata dari Allah. Yaitu ketika terjalin hubungan yang baik di antara kita kepada Tuhan yang memiliki kasih setia itu. Dan kasih itu pula lah yang mengalir dan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Kasih itu mengalir ketika menggambarkan Allah yang penuh kasih itu. Dan itu kita gambarkan dalam kehidupan kita. Yang sering kita dengar dan kita ketahui dengan perkataan Imago Dei. Hidup bersama dengan Tuhan. Dan hidup bersama dengan sesama. Itulah kebahagiaan sejati orang Kristen. Secara khusus bagi anak-anak Tuhan yang adalah keluarga besar kasih Kristus. Ibu bapa yang terkasih, hal inilah yang hendak Rasul Paulus inginkan dari kehidupan jemaat Filipi. Ketika terjadi ketidakharmonisan, disharmonis di antara mereka. Sebenarnya sangat terkenal jemaat Filipi merupakan hasil penginjilan Paulus yang sangat kuat dan teguh imannya kepada Kristus. Bahkan saking keteguhan dan keteguhan imannya, mereka dengan rela membantu pelayanan Paulus meskipun mereka berkekurangan. Dari kekurangannya mereka mau membantu pelayanan Paulus. Hanya persoalan yang muncul adalah kedisharmonisan di antara mereka diakibatkan masalah budaya, kebiasaan yang berbeda antara Yunani dan Yahudi. Untuk itulah Paulus menegur mereka dan memberikan satu kekuatan agar hidup bersama di dalam Kristus. Ayat 5, Filipi 2 ayat 5 tadi. Hidup bersama di dalam Kristus. Intinya adalah segala kehidupan harus berdasar di dalam kasih Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, ada tiga hal
yang perlu kita hidupi dan kita imani di dalam membangun kehidupan bersama di dalam Kristus sesuai dengan nats kita pada saat ini. Dan hal ini sangat berhubungan dengan pernikahan anak-anak Tuhan, Edwin dan Martha, dan juga keluarga besar Situmeang serta keluarga besar Tampubulun. Yang pertama, pernikahan adalah mandat Allah sendiri. Pernikahan berasal dari Allah, oleh Allah dan untuk Allah. Allah sendiri yang merencanakan munculnya pernikahan dengan menciptakan laki-laki dan perempuan. Menciptakan laki-laki dan perempuan segambar dengan Dia. Itu yang dikatakan di Kejadian 1 ayat 26 itu. Dalam hal ini Allah sendiri yang memiliki inisiatif tentang keberadaan hidup manusia yang pertama, yaitu Adam, yang hanya seorang diri. Rencana Allah inilah yang akhirnya diwujudkannya sendiri dengan berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan Dia. Pemahaman ini menunjukkan bahwa oleh kasih Sang Pencipta menganggap keberadaan Adam kurang lengkap ketika ia hidup tanpa komunitas atau tanpa rekan sekerja, rekan sepadan. Itulah sebabnya Allah menciptakan perempuan, yaitu Hawa, dari tulang rusuk laki-laki. Tentang pemahaman dari tulang rusuk ini, seorang bapa gereja yang bernama Agustinus pernah menulis sajaknya yang digubah oleh Dale. Dia mengatakan wanita diciptakan dari rusuk pria, bukan dari kepalanya untuk menjadi atasannya, bukan pula dari kaki untuk menjadi alasnya, melainkan dari sisinya untuk menjadikan mitra sekerja, dekat kepada lengannya untuk dilindungi, dan dekat di hatinya untuk dicintai. Dari pemahaman tadi sangat jelas bahwa pernikahan adalah kehendak Allah sendiri. Allah mempertemukan anak-anak Tuhan menjadi satu di dalam kasih-Nya. Itu makanya dikatakan yang dipersatukan oleh Tuhan, hendaknya dia sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dan itu makanya di teologi HKBP, di gereja kita HKBP, bila mana Edwin dan Martha hendak menerima pemberkatan nikah saat ini, dia adalah anak-anak Tuhan yang dipertemukan Tuhan. Hidup benar di HKBP emang dota muinang tak tazalo mularong romadok ijuluma bawa paimahon parupuan roma parupuan ijaloma dijulu hulehom ma burukot tuhong ninna rupani songon diakka dongatan asing alayarong go ruas nihuriat tamadok beh jagudu tabudu idau congoni ninna nau bagas ima tohodo buru ni buru tapubulun paribakon si martawan alai buru ni tuhani du ibana na di paju pakon tu si Edwin si Tumeang songon anak ni tuhani. Anak-anak Tuhan yang dipertemukan oleh Tuhan dan dibangun oleh Tuhan untuk menjadi satu rumah tangga, keluarga besar Tuhan. Kehendak Allah sendiri yang mempertemukan Edwin dan Martha. Kehendak Allah sendiri yang mempersatukan itu. Dan kehendak Allah sendiri yang mau merawat keluarga ini ke depan setelah Tuhan memberkati pernikahanmu. Yang kedua,
yang perlu kita tahu dan kita pahami, bahkan kita hidupi. Secara khusus Edwin dan Martha, pernikahan adalah kemampuan untuk saling menerima. Untuk mewujudkan kasih sejati sebagai wujud nyata dari hidup bersama, firman Tuhan menyerukan agar kita memiliki sikap dan hidup yang saling menerima antara satu dengan yang lain. Antara kelemahan satu dengan yang lain. Ada salah satu surat kabar Kompas yang diberitakan ada pasangan suami istri di Inggris yang pada tanggal 1 Juni 2005 merayakan ulang tahun perkawinan mereka yang ke-80. Ulang tahun perkawinan yang ke-80. Mereka adalah Versi dan Florence. Setelah perayaan itu, ada jurnalis yang menanyakan kepada mereka satu pertanyaan, apa resep sehingga perkawinan mereka awet hingga anniversary ke-80? Mereka menjawab, kami tidak pernah menghilangkan, ada tiga kata di dalam perjalanan rumah tangganya. Yang pertama, sayang, setiap pagi, setiap menyapa. Yang kedua, kata cinta, dan yang ketiga, kata maaf. Hanya yang tiga ini, katanya. Itulah resepnya. Usia pernikahan mereka awet hingga akhirnya menjadi 80 tahun anniversary. Buku rekor dunia dicatat. Pengalaman ini hendaknya menjadi bagian dari pengalaman kita. Pengalaman kita bersama. Pengalaman Edwin dan Martha. Yang pertama, sayang. Every morning you have to say, my dear. Dan bila ada kesalahan, bila ada kekurangan, jangan tunggu. Itu katanya, jangan tunggu si Martha minta maaf Edwin. Dan jangan tunggu si Edwin minta maaf Martha. Siapa yang mau menduluankan kata maaf? Mau dihalak batak ino nau susah. Ngai bo tiba na salah sai lului do. Mengelulia sai bana nasitong. Iko sai halak guna salah. Berbeda dengan ini. Saat ini kita dibimbing sayang, cinta dan selalu mengedepankan kata maaf bila kita memiliki kesalahan atau telat bangun misalnya. Atau kekurangan apa sekalipun. Usia pernikahan awet sampai tua membiasakan diri untuk menghidupi kata yang tiga itu. Ketika ada kekurangan, selalu menduluankan kata maaf. Jangan tunggu pasanganmu mengucapkan itu. Yang ketiga, melalui nats ini kita diajak untuk menghidupi pernikahan adalah wujud nyata dari kehidupan bersama dengan Kristus. Wujud nyata dari kehidupan bersama dengan Kristus. Yang pasti kita sama-sama berharap semuanya yang hadir di sini, bahwa keluarga Edwin dan Martha menjadi bagian dari keluarga bahagia. Menambahkan jumlah keluarga Kristen yang berbahagia. Menambahkan jumlah keluarga Kristen yang selalu bersuka cita. Menambahkan jumlah keluarga Kristen seperti Percy dan Florence tadi, yang awet sampai akhir hayatnya. Walaupun kita masih selalu mengingat saudara-saudara, bila dikatakan pernikahan adalah wujud nyata dari kehidupan bersama dengan Kristus, orang Batak selalu mencapai dan menggapai adat yang tiga H itu, Hamoraon, Hasangapon, Hagabion. Untuk menggapai kehidupan bersama dengan Kristus belum cukup dengan tiga falsafah itu. Ada kekayaan, ada kehormatan, ada keturunan. Ternyata belum bisa menyempurnakan wujud nyata kehidupan bersama kita kepada Tuhan. Ada satu hal lagi yang perlu kita hidupi, menambahkan filosofi kita itu. Harajaun ni debata. Mencari kerajaan Allah.
Sai lului hamu ma hasangapon, lului hamu ma hamoraon, jala sai toktong ma tuhatta mangaleo tuhamu hagabion, alai sutuk sonang rohamu do toddimu, molo nunga di pasah debatana tului tuhamu, molo dang rappamu di bagasan harajaun ni debatang. Mencari kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33. Sai jumolo ma lului hamu harajaun ni debata do hati goranna, dungi tabahonon nama tuhamu akaudeng. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sangat perlu bila hidup kita berkecukupan. Denggado mora, denggado sangap, denggado nanggabi. Halai asa saya sikopi, iko saya toktong ma nanilinggoman ni hata ni debata. Saya toktong mia di bagasa kerajaan ni debata. Dia merasa bahwa memang ada yang hilang ketika dia tidak bersama-sama dengan Tuhan melalui firman-Nya. Asahar rajau ni di mata apakah kerajaan Allah itu? Roma 14 ayat 17 mengatakan kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ketika keluargamu, Edwin dan Martha, ada di dalam keluargamu damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran yang daripada Tuhan. Itulah ciri khas bahwa kerajaan Allah telah berdiam di tengah keluargamu. Semuanya akan ditambahkan kepada kita. Semuanya akan ditambahkan kepada saudara berdua. Semuanya akan ditambahkan di dalam rumah tanggamu kelak. Ketika kita mencari dia lebih dahulu, mendahulukannya dari segala sesuatu, membuat dia di depan, membuat dia tempat bertanya bagi kita, membuat dia tempat mengadu bagi kita, membuat dia selalu bagian dari curahan hati kita. Pikiran dan perasaan kita, mari sampaikan kepada dia. Itulah yang menyempurnakan kebahagiaan keluarga Edwin dan Martha ke depan. Dan begitu juga dengan keluarga besar Situmeang, Dohot, Tapubolon, nungatung di pasu-pasu tuhatam, ngulu ulaon, sian nasumakapi ulaonon, di hamuna amang Dohot tamuinang, tuhatama pasikopon asa songo parrohaoni Kristus Yesus ma parrohaota, nang ulaota, dung udut ni, pamasu-masuon di bagas joron, parsobaota tu debatang. Odo tutu tadana, na akayanakon ni tuhatta hitam. Saya jumulo do tabonai ulauta, dung jolo marsi panganok kita siakata ni debatang. Songo parrohaon ni Kristus Yesus ma, nak parrohaon dohot rumang ni akkaulaon, para daton duksipul ulaon di bagasan sadarion. Edwin dan Martha, hendaklah saudara berdua selalu hidup bersama. Edwin dan Martha, hendaklah saudara berdua bersama-sama dengan Tuhan di dalam perjalanan keluargamu kelak. Bersama-sama dengan saudara-saudaramu. Bersama-sama dengan sesamamu. Dan juga taruhlah kasih, perasaan, pikiran dan persekutuanmu selalu diikat oleh kasih Kristus. Kasih Kristus yang mengikat cinta kasihmu. Dan selalu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Songo parrohaoni Kristus Yesus madoktong parrohaomuna. Martang yang mahita. Muliati madihuali Tuhan Yesus Kristus. Nah saya toktong mamonai, mangalehon, mangaramoti, jala upasu-pasu horlas niroha dihami. Disaluhut perdalanan ningulu nami. Mulihati dihuali Tuhan alasai di hari kotoko jumulung. Si panganun parto dioni dihami. Nungani bohali hohami marhiti hatam. Asa songon parrohaumu ma parrohaun nami. Nang ditongani ulaun sadarion. Dinamarlas niroha hami. Keluarga besar Situmeang. Dohot keluarga besar Tapubolon, mangudur hona anak dohot buru ni Huriam, Edwin, dohot Martha. Tuhan,
kuhapor siai hami dong. Anak dohot borum, naung pinadomum, marhite sakap nasida, mangido pasu-pasu parbagaso siakko. Odo pajupakkon holong niroha nasida, jala sakap nudo sakap mudo nasaun, marhite-hite nasida. Asa-asai miyamma nasida di bagasan holong nasiakko. Miyamma nasida di bagasan dame dohot las niroha nasiakko. Azari manasida. Asa-asai toktong miyad di bagasa katam. Saya dihanguluhun nasida tutu ngulu nama siha holongan. Jala saya patujuluhun akka nadumenggan di bagasan persaoran ni rumah tanggana. Pasu-pasu mana dohot boru ni huriamon. Sian nadi pasu-pasu komar hiti huriam di bagas joromon. Saha rodina manguduti per rumah tanggaun nasida muse. Pasu-pasu keluarga situmeang dohot tapu bolon. Asa saya toktong di bagas selas niroha nasida. Terlumobi manguduti ulaon di bagas sadarion dukosa marsaur hami dohot homar hiti hatam. Marsaur ma keluarga besar situmeang dohot keluarga besar tapu bolon nang di tonga-tonga ni ulaon adat nami. Saya homa nama masu-masu partikia di bagas sadarion. Padau na samara nang akapar sahiton. Jala homa na mangalehok kahipaso nali Tuhan. Tusaluhut nahi naholongan nasida. Namak kaholongi nasida. Naniotang nasida tahe. Tulaun sadarion. Marsangak maguarmu. Ola di bagasa Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Maredehita sian bukwede nomor 72 ayat sada. Oh,
mangaliakkan api narhamaol ni debatang ditahi rohamuna don waeng neng marbagas alai dak tamahala Kristen marbagas songo sibelebegu atok tangi ho kamu majolo hata ni debatang taringot tu ruhu ni pardongan saripeon ni ala Kristen dung di topa debata jol mai dido ibana mang dang denggan sasada bawai pujung ubahem ma di ibana sada buru-buru pangurupi bahen akupna akup ni didok Tuhan Yesus ganup na paulakon na niolina ia soala ni na marmainan na palaku posa dong pangalakup donang na mabuat na sirangi atong na pinadomu ni debata dang jadi sirangon ni jolma songonodo didok debata tu bawa hamuak kabawa ha holongi hamu ma pardi hutamu nabi songon Kristus nama ka holongi huriai jala na mangaleho dirina humokopsa unang muruk kamu dopak nasida ikom marroha hamu madongani nasida sangat baik kamu nasida songon dongan panean di hanguluan na sora sudang dungi songonodo didok hata ni debata tuak kaburu-buru dioloya ka paropua ma bawa nabi songon panguluina di Tuhani ai bawaido uluni pardi hutana songon Kristus uluni huriai ikobotor porman toman mardongan halabohon dohot hade mahon ni toddi parangeni boru-borui ima na arga dijoluni debata dohot dijoluni jolma atok songonak kanamar parange hok katani debata mahamu sumolukon parasini rohaon dohot habasaron dohot hasereponi roha mahamu masih pauneuneam mahamu dohot masih asiasiam saluhut riting ni rohang muruk rimas panonggahion dohot pangisahioni dau mai siak kamu alai digijang ni saluhut nai masih haholongam mahamu ai ido rahu-rahu ni nasun denggan dungi dame nasiat debata ima mangarajai di bagasan rohamuna jala salu nabi nahem muna marhite-hite hata mana pabahenan. Tok-tong mai marhite-hite goar ni Tuhan Yesus. Asa ibana mangarajai rohamuna dohot ulau muna. Atong nunga dibegi hamu hata ni debata taringot turuhu ni pardongan saripeoni. Namanukku mau nuaing jumolo diho ali panguli Edwin Kardinal Situmeang. Olodoho makkajong jokot dijolo ni debatanau boto saluhut. Dohot dijolo niak kadongan na pungudi son. Na dipangido rohamdo si Marta Irene Angelia tapu bolon na niririt mon gabe dongam musaripe. Olodoho makkaholongi bana siyan nasa roham. Dohot mangulaho siyan nasa gugom. Huhut marparangehon parange nabadia rap dohot ibana. Naulo doho mangajua judohot hagalion na tuksura humurang parangena jalan asotupa paula hommu manang tadi konomu ibana paima disirang hamatean hamu sogon molo naung sada roham mangului saluhuk nai Edwin Kardinal Situmeang dokman namanukum mau dohot dihoaleinang Marta Irene Angelia tapu bolon niriri nisi Edwin Kardinal Situmeangon bahen donganmu saripe naolo doho maka jong jokot dijolo ni debata nau boto saluhut doho dijolo ni dongan na pungudi son na dipangido rohamdo si Edwin Kardinal Situmeangon gabe sinodukmu Ododoho makkaholongi ibana sian nasa roham. Dohot marpangalaho nature maradupun ibana. Dohot marparangehon parange nabadia
babua hala kristeko. Jalana sotupa mahi loloko. Manang tadi konomu ibana. Paima disirang hamatean hamusogun. Molo naung sadaro ham mangului saluhunai. Marta, Irene, Angelia, tapu bolon. Dokma. Atong masih lehonat tangga siamu mahamung pabahokni padamuna. Naposo ni debata dua nama buah katana Tuhanmu. Berhiti-hiti guar ni debata ama. Anak dohot tod di perbadia dua umat dok. Napinadomu ni debata. Dan jadi sirangun di jolma. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hamu. Di sodako Tuhan debatama bohu ina Tuhanmu jala asima rohana mida hamu. Di dopako Tuhan debatama bohu ina Tuhanmu. Jala di pasaur honma damena tutod dimunami. Amin. Pasah tami ma. Tapi gema virtual kur ina Polonia.
Marede hita sian buku ede nomor 150 sia ayat sada do tolu buhut ma tapasahat peliata. Koma peliata. Ali di bata amanami na di banua gijang. Odo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan do nasa uli basa na mauli utus. Upasahat tami ma sian na ni lehon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na husus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parhasia kami pilihanon. Patibulhon harajaon mo dito ngatongan ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam hutadda hami godang ni sileho-lehom mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen rak mangido mahita ditangiang aliyah manami. Aliyah manami na dibanua gijang. Say pinorbadia magwarmu. Say Roma harajaum. Say saup malomoni roham dibanua tongaun songon na dibanua gijang. Lehom matu kami sadarion hanguluan siapari. Lesa
Asih ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsaoran ni tod di porbadia imam adongani hamu. Olak ni onro di saliling ni liling na. Amin. Pasonang majo satokin foto penganten dohot pendeta. Langsung ma mangaradi penganten asa marputo dohot amak pendeta. Ya, bagus. Hey. Jangan taruh di bawah. Tima acarata amanginang saat matikina nuaeng mandokata sian suhut paranak. Upasat tamima tiki tu nama wakili suhut paranak. Salom. Horas ma dita salutna. Mauliate perjuluh bahasa kami tu amat jadi batana mertuai. Di dengan bahasa lu asin urhana. Dihita saluhutna. Gabu hita rusatongan di bastawi tu bagas duarin tu aton. La mengundurhon anak nami roh permain nami. Laho menjalo pasu-pasu perdongat sarepeon. Satu hatta marhite na posona. Dia makta pendeta. Dohot saluhut nama pangula nihuria jemaat naksoaksoni nakin na poso bulung nihurion. Lumobi ma dia mata raja inat tesori pada na huholongi hami na makaholongi hami. Gisok kami sian keluarga nistum yang menduk melihati godang Tuhan memang raja inak suri pada disaluhuna diulotta na mangulahon pamasu-masu perdongat seripion yang nak nami lu permen nami dibaik kamu sinna sagugumu senna sarohamu jadi lep kamu tikimuna na argai laho manduhoti ulaun nami siak kami keluarga besar situmeyang menduk melihati godang Tuhanmu. Saluhna di palilung nading kembasa nabi namu marodopo kami tuhat tama nama ngalihom gatina pasu-pasu nading gani tuhamu gajang murmu jela di patiur lakata dulota di bagas sadarion naho manguliti ulota pasahat adat dohok mangalihon adat
sia kami hasuhuto situmeang duk sipulan non ulauta satongan ibagas joroon ra udur mahita tutongan ibagas nami nak para dihami di sabola ni garejon lahomangan indahan nalas do minum aik sitio tio uhut pasahaton adat do manjalo adat nahombar tu adat na pinukannya putta sia keluarga situmeang holan hata muliate manabui pasahaton nabi tuhamu tuhatama nama sumasu hita saluta di ulota di bagas sadarion horas jalagabe ma mauliate noaeng upasat tami matiki tu nama wakili suhut parburu Shalom. Horas marihita. Maulate marihita. Maulate dituhatta. Dihamuna parhalodin huria nami. Guru huria. Amatta padita suak sonima. Amatta preses distrik 10 Medan Aceh. Ima na mangulahon nung majalo pasu-pasu perbogason. Buru nami. Dohot hela nami siatongan ibagas di joron tuhaton. Mulati godang mari pasaruh nami tuhamuna. Anggiak metabai tuhatta. Hahi pason bisuk dihamuna namung lunu tuhonan. Di tongan-tongan huriata soni misi dohon nami tuhamuna. Raja ni dohat tubu. Raja ni buru. Raja ni bere dohot ibebere. Raja dohot sahutan nami. Lumubi di raja ni hula-hula nami. Maulati godak perjul pasar rohanan bagas dikotohom saluk namang dohot tamu inang dihara dinurohamuna namang uluhon dohot mangudurhon boru dohot hela nama jalo pasu-pasu perbagasot di bagas dikion anggi amat itu marsogok nasida gabi rumah tangga neringkan di tonga-tonga ta di tonga-tonga ni negara nang di tonga-tonga ni huria. Dohot tang yang dohoton pangidon nam tohamuna asanggiat rapi damane akon anak kotaon asanggiat nasida di pas-pasu Tuhan marurat tutoru marburung tugijang manang maranak marburung dohot si dohon nam tohamuna mona tigodang ma dihita sarukna hobar tu paduhan yang boro nami nak kaningan markas tumiang nung sidung acara tesetong bagas jorin tuhat tahun. Ra udur mahita tutongan ibagas manang tuwisma nak pindarin yang berutak iman alhamangan idah nalas minum eksi tiyo majar wadat mawanen adat nahubar sungguh masih dohon nami tuh hita saruna mula tegurang tunga-tunga ta shalom. Marede mahita sian bukede nomor 140 sada ayat sada
asma dia manami dot di nanami nunga sipul be ulauta sadarion doton pangiduhami ma dus marwata di sopo mahita pajupang dot asuhutonate jala doton pangiduhami tuhita ala di situasi covid nuaingon lam ganas do taberengate udur mahita tusupo gudang unang tabuka maskerta jaga jarak mahita unang marpungu-pungu jala tetap ma cuci tangan steril tangan taunate ala di sekitar gerejaon di parade do tempat cuci tangan rajim mahita cuci tangan dus marwata manginang tusupo gudang mahita rak udur moleate ma horas madita.
Bagus. Ya. Minggu depan dia SL kok. Jauh lah bang, jauh, jauh.
Aku jangan lewas-lewas gitu, Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Terima kasih.